Vicky Prasetyo akui bakal panik bila ponselnya dipegang Kalina Oktarani. Hubungan rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani telah membaik setelah sebelumnya keduanya berpisah rumah. Vicky pun dikabarkan dekat dengan wanita lain. Seolah memancing kemarahan Ibunda Aska Corbuzier, Vicky Prasetyo mengunggah sebuah spanduk mengenai himbauan memakai masker. Spanduk bertuliskan, "Bayangkan jika Anda masuk ICU karena COVID, HP Anda akan dipegang istri Anda selama 14 hari, ayo pakai masker." Dipasang di feed Instagram terverifikasi milik mantan suami Angel Lelga. Beri himbauan juga. Dalam keterangan, Vicky Prasetyo kembali menghimbau semuanya untuk taat protokol kesehatan. "Hei teman-temanku semuanya, pakai masker yuk," tulisnya. Panik. Vicky tak menampik bila ponselnya dipegang sang istri akan membuatnya panik. Panik gak? Ya paniklah masa gak, ia mengakhiri. Ditanya sang istri, Kalina Oktarani pun ikut mengomentari unggahan sang suami. Ia penasaran kenapa sampai panik. "Emang kenapa sih sayang Klo aku pegang HP kamu?" tanyanya. Neri. Rupanya, pernyataan Vicky Prasetyo ini disetujui oleh Ivan Seventeen. Ia pun memberikan pernyataannya yang dibalas sang istri. Ivan Seventeen panik ya, tambah Citra Monica.